Oke, Kocok Kilap. Jadi hari ini selesai pengerjaan upgrade sinar di Scoopy FI 2015 pakai bilet bipod G7. Ya, seperti apa sinarnya? Yuk kita cek langsung. Nyalain, Mas. Oke, jadi ini atas request ownernya. Demonya pakai hijau. Terus ini ada lazy-nya putih, angel-nya putih. Terus ini juga ada penambahan lampu devil night breaker, ya. Terus lampu senjanya juga hijau. Enggak hijau enggak rame ini, guys, ya. Oke, langsung nyalain, Mas. Bim. Lo, bim. Lo, bim. Lo. Lampu devil night breaker-nya aja, Mas. Nah, ya, dua warna kuning dan putih. Oh, bim. Wes, istimewa. Lo, bim. Oke, ya sini ya, devil-nya breaker-nya. Bim. Lo, bim. Oke. Kita cek sinarnya seperti apa ya. Cus. Matiin dulu toh. Nah, oke, nyalain. Ya, bim. Lo, bim. Ini keadaan hujan ya. Tuh lihat, basah. Tuh hujan. Jadi sinarnya bisa tembus sampai sana ya. Tuh. Oke, mantap. Devil night breaker-nya, Mas. Matiin sama. Wah, ini devil night breaker-nya untuk menembus kabut dan hujan. Bim. Lo. Bim. Lo. Nah, oke. Ganti lagi. Lampu utama nyalain langsung. Tambah devil-nya. Nah, ya. Untuk menembus kabut dan hujan. Oke. Jadi agak sinarnya agak kuning-kuning. Oke, kita coba. Mari kita coba lihat sinarnya di waktu hujan. Lawan PCU ya. Tuh ya, tembus. Nah, lawan PCU kuning masih tembus, guys. Eh, bim. Nah, ya. Kondisi hujan ya, yang masih ragu bilet, apakah bilet bisa tembus hujan, tembus kabut. Nah, ini buktinya ya. Lawan PCU, kondisi hujan, lawan PCU masih bisa tembus. Nah, coba digeser ke sana, Mas. Agak ke sana, Mas. Mundur, Mas. Nah. Oh, ya. Terus, terus. Dur, dur. Terus, dur, terus, terus, terus. Nah, ya. Yo. Mundur, mundur. Mundur sedikit lagi. Awas, awas, ya. Nah, oke. Okay. Dim. Lo. Dim. Nah, oke. Okay. Mantap ya sinarnya. Nah, ini devil night breaker-nya. Bim. Wes. Oke. Devilnya, Mas. Nah, ini devilnya ya, kuning. Tambah lampu utama. Ya. Meskipun hujan-hujan lewat PCU aja tembus. Nah, ini ya. Oke. Mantap. Mantap. Oke, buat Kocok Kilap yang punya Scoopy seperti ini, mau upgrade penyinarannya, langsung aja hubungin Club Auto Lamp. Thank you.